Ini terkait ASN, Pak. Jika ada aparatur sipil negara di pemerintahan di Kabupaten Mempawah yang terlibat dengan narkotika, Pak, jadi tindakan yang akan diambil oleh BNN itu bagaimana, Pak? Ya, kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kita serahkan kembali kepada pimpinannya. Tapi berarti, hukum yang berlaku tetap kita laksanakan. Berarti penekanannya, Pak, dari BNN sendiri, Pak, bahwa hukum itu tidak pandang bulu, Pak, pada siapapun? Iya. Memangnya untuk sampai saat ini sudah ada belum, Pak, tersangka ke kita? ASN yang terlibat, Pak. Kalau sampai saat ini belum ada. Belum ada, Pak, ya? Kalau untuk tahun 2017 atau 2018, Pak? Belum ada. Sampai saat ini belum ditemukan, belum, Pak, ya? Belum ditemukan, ya. Nah, Pak, dari BNN sendiri apakah sudah gencar melakukan tes urin di instansi-instansi gitu, Pak? Sudah, kita pernah laksanakan. Sudah pernah laksanakan, Pak, ya? Dan ini kita sudah koordinasikan dengan pemerintah daerah untuk nantinya kita lakukan tes urin bagi ASN-ASN yang ada di Kabupaten. Harapan kita ke depan untuk Kabupaten Mempawah mengenai... Harapan kita, ini. Kabupaten Mempawah terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Terutama ASN, Pak, ya? Semua. Semua, Pak. Semua, ya. Semuanya.